Oke kawan-kawan, hari ini aku mau... aku juga bingung sih mau ngapain. Van. Hah? Lihat apa? Nih, rumah pertamaku. Rumah pertama? Iya. Di mana ini? Kawaii World dong. Kawaii World? Ini serius kamu yang buat? Iya dong. Oke guys, aku baru punya ide gimana kalau aku review bangunannya Andre. Setuju? Yuk. Yuk. Baiklah kawan-kawan, kita akan melihat rumah buatannya Andre, yang itu. Yang itu. Yang ini konsepnya apa Andre? Mini sekali ya. Iya, rumah minimalis. Oh, rumah minimalis. Betul. Siap guys. Oke, dari luar sih kelihatannya bagus ya guys. Serius kamu yang buat, aku bangga sekali. Kita cek isinya. Lah, hah, cuma tempat tidur. Iya. Loh, kenapa? Kenapa kok cuma tempat tidur? Hah? Butuh apa lagi? Butuh meja, kursi gitu. Kan ada lantai. Iya, ada lantai sih. Ya ampun, tapi cuma tempat tidur doang, guys. Ya udah, aku jadi punya ide nih, Dri. Ini kan kamu bilang ini tuh rumah pertama kamu di Kawaii World. Aku juga bisa buat rumah pertama di Kawaii World. Jadi kita bandingkan guys, siapa yang lebih bagus? Let's go! Indre, tengok nih cara aku bangun rumah nih. Biasanya kalau aku bangun rumah kayak gini dulu sih Indre tuh. Aku buat fondasinya dulu. Ini tuh buat, tahu nggak buat apa? Buat apa nih? Ya, lantai lah. Oh lantai, waduh. Kau kira ini buat apa? Hah? Buat kolam renang aku. Kolam renang, siap. Tapi kayaknya aku nggak buat kolam renang dulu deh Indre di sini ya. Soalnya kayaknya nanti ribet dan kelamaan. Jadi aku buat rumah dulu aja deh. Kayak gini. Serba putih-putih. Aku tuh suka banget sama warna putih-putih tahu. Nih bentuk L, Dre. Nah ini bagian satisfying, Dre. Nih, kita isi bagian dalamnya. Seret kayak gini. Omong-omong warna kesukaan kamu apa, Dre? Apa ya, hitam deh. Hitam, jadi kalau kamu punya rumah mau kasih warna hitam-hitam gitu? Iya dong. Hah, suram kali. Mendingan rumah kayak aku ini putih-putih bagus lah. Cerah. Bagusan hitam guys katanya. Kita tim putih-putih. Nah ini sekarang aku buat. Ayo aku buat apa? Jendela. Betul. Tumben bener. Iya dong, masa iya. Gak tau. Tuh Andre, tapi kalau putih-putih kok jelek ya, Andre? Kayaknya ada yang kurang deh. Bentar, aku ganti deh. Nah, tuh Andre, kalau aku kasih warna hitam kayak gitu kayaknya lebih bagus ya. Iya, lebih bagus, lebih keren. Ya, lebih keren. Sebelah sini aku bakal kasih jendela lagi. Kayak gini. Serat. Gimana, Andre? Apakah menurut kamu jumlah jendelanya sudah cukup banyak? Kurang sih. Kurang? Hah? Kamu berapa banyak jendela coba, ha? Yang bener aja kamu. Nih kayak gini nih. Tuh. Tapi enaknya kalau misalnya banyak jendela kita nggak butuh lampu, Andre. Bener sih. Berarti rumahku ini tuh hemat listrik. Terus Andre, aku tuh punya ide. Di sini aku bakal kasih taman. Taman dalam rumah gitu. Ada nggak ya kira-kira? Ada nggak ya? Banyak nyamuknya nanti. Bunganya ini, Andre. Cantik banget nggak? Cantik dong. Tadi kamu bilang apa? Nyamuk? Tidak apa-apa. Yang penting cantik, Andre ya. Nyamuk gak apa-apa. Kita pakai obat nyamuk ya. Oh, siap. Iya dong. Rumah impianku itu banyak tanamannya. Tuh. Siap. Kita lanjutkan lagi, guys. Kasih ini ya tembok-tembok. Yang sebelah sini, Andre, itu aku sengaja kasih ada lubangnya gitu. Soalnya biar lebih estetik tempat tanaman gitu ya. Biar tanamanku tuh kena matahari gitu ceritanya, biar bisa tumbuh. Terus kalau ada nyamuk-nyamuk bisa aku usir keluar. Kayak gitu. Bukan nyamuknya tambah masuk ya. Enggak. Yang ada aku usir nyamuknya, oke? Sebelah sini cakep, sebelah situ cakep. Sebelah sini, oh belum. Kukira udah selesai, Dre. Sabar. Ini tinggal sebelah sini ya. Oh, aku punya ide. Kasih ini jendela yang mini-mini kayak gini. Tuh. Bagus gak? Cakep? Bagus banget sih. Cakep? Oke. Udah selesai, Andre, bagian sini ya. Enaknya buat satu lantai atau dua lantai ya, Andre, tapi? Nambah satu lantai lagi lah. Dua lantai gitu? Iya. Wah, dua lantai gimana ya, guys? Kayaknya susah deh.
Nih Indre, tangganya aku pakai ini ya. Gak apa-apa, bagus itu bagus. Biar olahraga, semua badan kita gerak. Loh, kenapa kamu ketawa? Kan bagus. Ya bener sih. Kamu ketawa, kamu ngejek bangunanku jelek ya. Enggak, keren kok. Jelek ya. Keren. Keren. Iya guys, ini pertama kalinya loh aku itu buat rumah. Terus ada dua lantai begini. Iya, yeah. Terus nanti aku kasih atap, Dre. Hujan, Dre. Loh, aku belum selesai bangun. Banjir enggak nih? Waduh, guys. Kalau hujan begini, banjir enggak ya? Oh no. Gimana nih? Enggak tahu. Ya udahlah, kita teruskan aja ya. Kita jadi kuli, guys ya. Walaupun hujan badai tetap membangun. Aku cocok enggak jadi kuli? Cocok sih. Cocok. Kenapa kamu bilang aku cocok? Hah? Mau ngomong rumah impianmu kayak apa, Andre? Apakah dua tingkat, satu tingkat, kayak apa? Tiga tingkat sih. Tiga tingkat. Wah, aku sih males ya, Andre, buatnya di Kawaii World. Pasti ribet banget. Nah, tinggal kita satukan. Enaknya pakai balkon nggak, Andre? Atau gini aja ya? Pakai balkon dong. Oke. Bentar, Andre. Kita kasih jendela dulu ya. Nanti kamu protes lagi jendelanya kurang banyak. Ini loh, Andre. Ini apa namanya kalau bukan jendela? Terus tadi kamu bilang balkon. Kalau gitu aku butuh pintu di sini nanti ya. Oke. Nah, ceritanya ini balkonnya, Andre. Ini aku pakai ini, Andre. Ini pagernya supaya kita tidak jatuh ya. Supaya tidak menggelundung saat lagi melamun di balkon. Gini, Andre, bagus enggak warnanya? Bagus sih, bagus banget sih. Cocok enggak? Iya, cocok sih. Aku punya ide, Andre. Gimana kalau diganti sama balok ini supaya terang? Bisa bercahaya. Iya, aku baru tahu loh, Andre. Bagus gak? Keren banget sih. Bagus atau aneh? Bagus sih. Bagus ya? Oke. Gimana kalau kayak gini? Jadi bagian atasnya aku kasih balok semua. Wih. Sekalian aja deh bawahnya, Andre. Gimana? Cocok gak? Keren. Masih cocok ya? Cocok. Oke, guys. Aku baru tahu beneran deh kalau ada balok yang bisa bercahaya. Ini aku buat atapnya. Kalau atapnya kayaknya aku mau kotak aja. Tadi kamu segitiga ya? Iya, segitiga. Wah, aku males sih, Andre, buat atap segitiga. Terlihat susah. Mager ya. Udah, aku buat begini aja. Ini lebih gampang juga nih. Tuh, seret. Aku bingung sih, Andre, gimana cara dekor atap. Jadi ku kasih gini aja ya. Gini ya. Boleh lah. Boleh ya. Boleh dong. Oke. Kayak gini, Andre. Tuh dikasih di pinggirannya. Nih, jadi atapnya tuh kayak dua tingkat gitu kesannya. Nah, dari jauh sih kelihatan oke sih. Lihat nih. Oke gak? Bagus banget sih. Bagus. Aku mau pasang balok cahaya ini lagi di sebelah sini, Andre. Supaya rumahku itu dari jauh udah kelihatan ya. Wah, terang sekali rumahnya gitu. Wow, aku suka sih, Andre, lihat nih. Gimana? Terang enggak sih? Iya. Di belakangnya juga ada. Ini terang banget sih, guys. Oke, berarti rumahnya sudah oke. Tinggal aku dekor bagian dalamnya. Dalamnya. Nah, aku mau nambahin ini. Apa itu? Lumut. Lumut enak aja. Ini tuh tanaman rambat tahu, biar lebih estetik gitu loh. Tanaman rambat. Mirip sama lumut sih. Mirip sama lumut enak aja. Wah, rumah sebagus ini kok lumutan. Rumah baru, Andre, rumah baru, gak mungkin lumutan itu. Tidak. Tapi bagus gak kalau aku tambahin tanaman gini hijau-hijau gitu? Bagus sih. Bagus ya. Iya. Jadi kita nggak usah pakai poster, tapi pakai tanaman aja. Ini akan menjadi kamarku. Dan sekarang aku mau tambahin karpetnya. Warna pink. Lucu gak? Lucu ya? Lucu sih. Iya, aku juga suka sih karpet begini. Kenapa di rumah kita nggak ada karpet, Dre? Jelaskan. Buat apa karpet? Soalnya estetik. Bagian depannya supaya lebih mantep, aku kasih jalan. Udah berhenti hujannya, kok baru sekarang gitu loh berhentinya ya. Untung gak banjir loh, Andre, tapi ya. Oke. Sudah terlihat semakin mirip dengan rumah. Aku suka.
Ya, kurang apa lagi ya? Masih sepi ya? Iya, masih sepi. Masih sepi? Iya sih, rumahku kecil pula. Kayaknya salah deh guys, aku buat ukurannya. Tapi gak apa-apa deh, namanya kan rumah pertama ya gak Andre? Betul. Rumah pertama guys, mohon maaf ukurannya kekecilan mungkin ya. Dan selesai, ini dia hasil jadi rumahku Andre. Tuh, tengoklah baik-baik nih. Dan bagian yang paling aku suka tuh ini sih. Nah, di sini tuh aku bisa nanam-nanam tuh. Kamu tengok ada pot-potnya, ada tanamannya. Lucu enggak? Lucu banget. Iya, terus aku punya kotak surat. Kamu bisa kirim aku surat. Aku mau. Nah, ini kalau kamu bertamu kita bisa piknik di sini. Wih. Asik ya? Mau aku piknik di situ. Ya makanya sini ke rumah aku. Oke, kita coba tengok bagian dalam ya. Oke. Tintok-tintok tok tok. Halo. Nah, sebelah sini, Andre, ada buku-buku. Tuh, rak buku, terus itu bukunya. Ini ada kue-kue buat makan. Mau. Sebelah sini ada payung, terus itu tanaman. Kayaknya aku paling suka taman miniku ini, Sindre. Iya, estetik banget sih. Kayaknya enak ya duduk-duduk baca buku di situ. Ya kan? Iya, benar. Oke. Terus di sebelah situ ada rak dan kita bisa mengintip sapi-sapi di luar. Asik ya. Oke, kita naik dulu ke lantai 2 ke kamarku. Di sini ada bunga-bunga lagi, Dre. Lihat itu bunganya banyak banget ya di tembok. Emang kok, guys. Aku tuh secinta itu sama tanaman ya. Oke, terus di bagian luar, di bagian balkonnya, ya gini doang sih, Dre, tuh, mawar. Gini doang sih, simple balkonnya enggak ada apa-apa. Melihara ayam nih di balkon. Melihara ayam di balkon, siap. Idemu luar biasa. Jadi gimana Andre? Kamu suka gak sama rumahku? Suka banget sih. Suka bagian mana yang paling kamu suka? Kamar tidurnya. Kamar tidurnya, siap. Aku sih suka banget ya guys sama ini. Tanaman-tanaman, pot-pot di sini. Tuh, ketambahin bunga-bunga lagi. Biar semakin rame. Jadi gimana kawan-kawan, apakah kalian suka dengan rumah pertamaku dan rumah pertamanya Andre? Tapi guys, kalau kalian suka dengan video kita kali ini, jangan lupa di klik tombol like, di share, dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching, bye!